kayak emang. Oh. Ke ngomong ke jam. Tapi ini tuh jam 11 kurang. Nanti yang jamnya katanya itu jam 2. Jam saya tadi yang pandangnya. Tuh, jadi aku dikepo. Kalau kau mau singe. Kalau kau mau singe. Mau aet nih tuh mau. Yang 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 cantik lah. Cungya meh mai leh bu. Bobo ni ke dong dong ah? Kau pegi ke ah dong dong ah? Haiya kau pegi ke leh sun jo ke? Haiya. Yang cha. Oh, Lopan jeng ngom ngam. Iya. Demek terus. Kemet kodin hak mang. Oh. Mendung hari ini cuacanya. Agak siang lo iya. Sedikit mendung. Ya memang mendung. Iko bibiu tak iya. Cuacanya mendung dan rada dingin hari ini. Padahal kemarin tuh panas. Mendung kan? Mendung. Hari cung iya mah, hai oke, mana mah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Isti. Nah, jadi pagi ini tuh agak mendung-mendung ya. Dan agak dingin. Semalam itu anginnya kencang. Padahal itu kemarin tuh panas guys. Tiba-tiba tuh dingin lagi. Ya, begitulah cuacanya tuh gak menentu ya. Aku tuh habis belanja. Belanja ikan, mau setim ikan nanti ya. Sama kangkung. Tapi barusan dapet telepon anaknya nenek ngajak makan di luar nanti siang. Jadi ini gak jadi masak. Terus nanti ini buat nanti malam aja mau tak simpen di kulkas. Alhamdulillah ya, sekian lama abad ya. Pokoknya luang banget, gak pernah itu makan di luar ya. Dulu pas ada corona sih mungkin 2 tahun setahun sekali kayaknya itu. Pokoknya gak pernah sama sekali. Soalnya nenek dulu tuh ya punya bentar-bentar ke toilet, bentar-bentar ke toilet. Pokoknya mengganggu banget. Jadinya pokoknya terus gak pernah ke makan di luar. Jadinya tiap hari sampai 2 tahun 3 tahun pokoknya makan di rumah terus. Nah, hari ini dia tuh telepon mau makan keluar. Yamcha kalau orang Hongkong namanya ya. Yamcha itu sarapan makan di luar di restoran itu namanya yamcha. Tapi ini mah tak taruh kulkas kalau tadi beli ikan tuh sama kangkung sama wortel. Nanti mau bikin itu soalnya masih ada kubis ya, mau bikin itu bakwan sayur kalau jadi malam aja. Nah, di pagi beli jonggi ikan bawal mau di steam tapi nanti malam aja, ini disimpan di kulkas. Wah, ulek ulek lagi ya, saya pandangnya tuh jadi aku dikepuk.
啊，好叻啦，唔使坐轮椅，哇，好叻，真系好叻，唔perlu duduk kursi roda lo. 哦,我想買呢,呢個可以搞錢嘅,電話手機。電話手機,你可以加電話費嘅。八通。冇錢嘅。八通冇錢嘅。冇啊,一啲都冇啊。你都唔用嘅啦,八通。係啊,冇用過。 Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Isti. Nah, jadi hari ini tuh alhamdulillah banget nggak masak ya. Siang ini tuh nggak masak. Jadi tadi tuh kita pulang dari makan siang di restoran ya, diajak anaknya nenek. Cuma satu sih ya. Jadi sama anaknya nenek, cewek sama nenek sama aku, tiga orang. Jadinya hari ini free nggak masak, tapi nanti malam tetap masak. Jadi nenekku tuh harus makan nasi pokoknya. Nah, jadi kali ini aku tuh mau cerita-cerita guys. Kemarin juga ada yang tanya ya, suruh cerita-cerita gitu loh pengalaman di Hong Kong. Jadi aku tuh di Hong Kong tuh udah 8 tahun ya. Kalau yang masih baru aja nemuin channelku, aku tuh Isti ya, dari Pates, Kediri, Jawa Timur ya. Jadi aku di Hong Kong udah 9 tahun. Dulunya itu ya, awal pertama aku di Hong Kong itu tinggal di Taipo ya, cuma 9 bulan. Nah, habis itu di intermittent. Di intermittent itu gimana? Ya dipecat podo karo ya, dipecat, enggak dipekerjakan. Jadi di sana dulu aku tuh jaga anak, jaga bayi ya umur 2 tahun. Kemudian sama umur 3 tahun, soalnya itu cucunya majikanku yang anak kedua sama cucunya yang anak ketiga gitu. Nah, kemudian sama jaga anak umur 5 tahun sama bukan 5 tahun, kelas 5, sekolah kelas 5 sama kelas 6 SD itu ngantar jemput. Jadi pokoknya sibuk banget dia dulu pas kerja pertama, awal kerja jaga anak gitu. Harus ngantar anak sekolah, ngantar makanan untuk makan siang, kemudian pagi harus nyucinya pakai tangan, soalnya anak bayi di Hong Kong itu sebagian nyucinya pakai tangan ya, sebagian besar lah ya. Kalau ada yang nyuci pakai mesin cuci ya nggak tahu ya. Nah, terus gitu harus ngasih susu bayinya, terus gitu harus masak, pokoknya banyak banget sih kerjaannya ya. Terus dulu tuh istirahatnya jam 11:30 gitu guys, pas aku masih jaga anak ya. Pokoknya kalau di Hong Kong pertama kali itu mungkin jangan kaget ya, soalnya banyak juga ya kalau kita pertama kali di Hong Kong itu di PT itu kan dapat job itu kadang kan ya nggak bisa kan milih-milih ya, wes aneiku. Nah, dulu aku juga susah dapat jobnya, terus dapat job jaga anak itu pokoknya soro banget guys. Terus siang harus nganter les, melakunya aku tuh cepet nganter les itu jalan guys, soalnya di Hong Kong itu kemana-mana pun tuh jalan ya kan. Terus gitu nganter sekolah jalan kaki, terus habis kalau nganter sekolah gitu bayi-bayinya sama neneknya gitu kan. Terus gitu habis itu pulang balik lagi jemput lagi, pokoknya waktu itu padet banget guys. Terus siangnya nanti sih manu ngopain bayinya lah, dulang bayinya lah, terus gitu harus nemenin si dadai tadi maisong lah pokoknya gitulah. Soalnya anak ibunya, orang tuanya si bayi tadi tuh kerja semuanya ya.
jadinya anaknya itu dititipkan ke ibunya, ya ibunya itu majikanmu tadi gitu loh. Jadi cucunya itu jadi satu serumah, jadi mereka tuh kalau malam makannya juga jadi satu, cuma tidurnya aja nggak jadi satu gitu. Jadinya pokoknya kerjanya numpuk banyak gitu loh. Terus liburnya hari biasa, nggak pernah dikasih hari Minggu, jadinya nggak punya teman sama sekali. Dulu tuh liburnya hari biasa, ketemu sopo yo siku, ketemu sopo yo iku squid. Soalnya kalian hari biasa kan nggak ada yang libur ya, jarang banget gitu. Terus dapat 9 bulan lah, kerjanya memang berat sih. Aku tuh orangnya gampang ngantuan ya, mungkin ya nggak mungkin, memang aku ngantuan guys. Terus waktu itu jaga anak mungkin aku ngantuan, terus ngono majikannya nggak seneng, ya wis aku dipecat di intermittent. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillahnya itu kita dapat yang lebih baik, keluar dari zona menegangkan gitu guys. Jadi mulai kerja jam 6 pagi, istirahat itu jam 12. Kadang pas pindahan rumah itu pernah ya, itu jam 1 baru istirahat, sampai setengah 2 itu kadang. Terus habis itu di intermittent, kita ke Makau nunggu visa guys, 1 bulan setengah nunggu visa. Setelah itu dapatlah jaga nenek ini. Setelah dapat jaga nenek ini, nenek satu ini, nah alhamdulillah ya nenek satu, tapi rewel banget bilah guys, sumpah. Dulu nenekku rewel banget, cerewet banget, kemana-mana tak temenin, gak mau sama sekali. Terus lek di rumah, dia olahraga berangkat sendiri, aku di rumah. Terus dia yang jam makan di restoran, aku di rumah, pokoknya di rumah terus. Cuma kalau ambil baju, kalau dia belanja, aku suruh turun gitu aja. Terus sono dia pulang bareng gitu. Terus aku nggak dikasih kunci ya, nggak dikasih kunci, itu udahlah 1 tahun lebih itu nggak dikasih kunci. Jadi aku keluar bareng dia. Terus nenekku mandi, ini udah selesai. Terus cerewet banget pokoknya nenekku, gak suka aku duduk. Jadi selalu nyuruh aku bersih-bersih sana, lap sana, lap sana. Terus itu belum dicuci, pokoknya gak pernah biarin aku duduk santai gitu ya. Walaupun itu udah dibersihkan, suruh bersihkan lagi. Pokoknya nenekku wongnya cerewet banget dan disiplin dan bersih banget. Yo nenekku iki lo. Terus pokoknya kayak kipas angin ini sampai seminggu berapa kali gue nyuci, 3-4 kali. Nah terus nenekku tuh cerewet ya, kalau kita salah sedikit itu wes ngamuk-ngamuk, muncrat-muncrat. Kita bantah itu tambah mau muncrat-muncrat. Ngomel-ngomel nenekku. Enggak kena. Aku bangun ya telat sedikit ya. Dulu bangunnya 5:30 ya. Terus aku telat 10 menit atau berapa menit ya, 15 menit. Dia bangun duluan. Ya muka wes mecucu. Pokoknya terus ono kan dia olahraga berangkat sendiri. Itu pintunya itu dibrok di pinggir tank guys. Pokoknya nenekku wis cara bahasa Kantonese iki lek arane ngomong keras gitu guys. Agak. Nah, setelah itu sering aku nyuci lantai ya. Jadi lantai ini dicuci, dikasih abgosok, dicuci, terus dibilas, dilap lagi, terus dipen, dibilas. Di Hongkong itu juga susah seneng guys, gak ada yang seneng-seneng doang, gak ada. Susah dulu baru seneng, gak ada. Ih kerja di, enak ya kebanyakan ya yang di rumah, yang di Indo itu ya, dipikir kerja di Hongkong tuh enak. Eh itu lo kerja di luar negeri enak, tiap minggu libur, bisa macak, kayak artis gitu. Enggak guys, gak semuanya kayak gitu. Itu sorot juga, mereka tuh juga sorot desain deh. Majikan juga enak sih ceritanya, langsung
seneng-seneng terus liburan koyo artis ngono lho. Liburan yo gawe duit rumahane. Lah lek kita liburan macam-macam. Abang kuwi anu yo metokne duit piye to, Cak? Yo gak enek wong kerja kuwi seneng tok iki gak enek. Kan kok kemarin kan juga banyak ya yang di curhatan PMI itu yang masih kerja 2 bulan, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, pokoknya masih masa-masa penyesuaian itu pengen pulang, terus nangis saya, pengen mulai, majikannya nganu, rapat. Sebenarnya enggak, selagi majikan itu enggak moro tangan, guys. Sih oke-oke aja, selagi majikan gue enggak main tangan ya. Majikanmu sih oke-oke aja. Apa gue makan dikasih, itu sih oke-oke aja. Karena aku udah wis, ya wis sore aku harus masak ya guys. Kayak pokoknya nanti kita sambung lagi ya. Semoga ada waktu untuk nyambung. Dan mungkin ada yang bisa ditanyakan, bisa tanya di kolom komentar ya. Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, komen di bawah sini, subscribe yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Bye-bye. See you di next video.